بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون، اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 6. Muka surat 131. Muka surat 131. Tajuk pada malam ini, dia kata bab ma jaa ma yuqra'u fi raka'atayi tawaf, iaitu bab yang datang pada menyatakan hadis yang membicarakan apa yang dibaca pada dua rakaat tawaf. Kita dah cerita lepas kita tawaf tujuh pusingan, disunatkan kita sembahyang sunat dua rakaat di belakang makam Ibrahim. Malam ni dia nak beritahu dekat kita apa kita nak baca dalam sembahyang sunat dua rakaat itu. Saya rasa kita tak payah bacalah tajuk tu sebab dia tahu dah. Dia rakaat pertama baca Fatihah, baca Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua baca Fatihah, baca Qul huwallahu ahad. Yang tu aja dia nak abang kat kita. Kita terus ke tajuk yang berikutnya. Bab ma jaa fi karahiyati tawaf uryanan. Terus pergi tajuk tu. Muka surat 132. Iaitu bab yang datang pada menyatakan hadis yang membicarakan tegah tawaf dengan bertelanjang. Ini pun tahu dah. Tak boleh lah. Cerita nak pergi tawaf dalam keadaan tak pakai apa. Tak boleh. Tapi kita baca apa hal yang boleh timbul benda ni di dalam hadis Nabi SAW. Ketahuilah saudaraku, apabila seseorang hendak tawaf, maka hendaklah dia tutup aurat. Ini jelas. Tawaf, sembahyang, ini semua ibadat yang mewajibkan kita buat dia dalam keadaan menutup aurat. Dan juga lain daripada sembahyang, lain daripada tawaf, sewaktu orang Islam keluar di depan masyarakat yang ada di dalamnya orang-orang yang ajnabi, maka wajib dia dalam keadaan menutup aurat. Benar ni faham? Tentu pelik tak bila tengok ada orang perempuan dia tak pakai tudung, tapi bila ada kematian, ada mayat, dia pakai kelumbung. Pakai buat-buat kalau tak pakai, saya pakai mampu. Pasal apa bila majlis-majlis jenis kematian dia pakai tudung, bila kenduri kenara dia pakai tudung, bila pergi tengok orang sakit dia pakai tudung, bila dia pergi masjid dia pakai tudung, pasal apa? Maknanya pasal dia tahu kata itu benda baik, dan benda baik ni disuruh oleh agama. Bila dia nak pergi ke tempat-tempat yang ada sangkut dengan agama, dia pakai tudung. Tapi bila lain daripada majlis tu, dia londeh buang habis semua tudung dia. Ini tak betul. Tawaf mesti dalam keadaan menutup aurat, dia kata. Kerana menutup aurat itu syarat bagi sah tawaf. Maka barang siapa tawaf dengan tidak tutup aurat, nescaya tiada sah tawafnya. Kalau tak tutup aurat, tidak sah tawaf. Tuan, dalam mazhab Syafi'i dia lagi ketat. Sama macam orang perempuan semayang. Dia semayang-semayang, dah habis semayang bagi salam. Orang sebelah dia tegur, dia kata, kak, rambut keluar lah. Ada rambut keluar satu orang daripada kain telekong ni. Keluar rambut satu orang. Semayang dia tadi bakal. Dia kena ulang semayang.
strict. Dia cukup strict masalah-masalah yang macam ni. Kena ulang sembahyang. Pasal rambut dia keluar satu hari. Kalau sekiranya dia kata, baru keluar kot, lepas sembahyang baru keluar, yang ni dia punya syubhat dalam agama. Syubhat dalam agama. Dia tipu diri sendiri. Pasal dia segan nak ulang sembahyang, dia kata ni keluar lepas pada sembahyang kot. Dia kata, maknanya dia tahu kata dia tipu. Dia tipu diri dia sendiri. Yang ruginya dia. Tuhan tak ada rugi apa. Begitu. Baik, maka barang siapa tawaf dia dengan tidak tutup aurat, tiada sah tawafnya. Bermula dalil yang menunjukkan yang demikian, hadis riwayat At-Tirmizi. Kata dia, An Zaid bin Usayyah radhiyallahu anhu qal, Sa'altu Aliyan bi ayyi shay'in bu'ista. Diriwayatkan daripada Zaid bin Usayyah radhiyallahu anhu, kata dia, bertanya aku kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, dengan apakah suatu diutuskan engkau? Seorang sahabat tanya Sayyidina Ali. Dia kata, bi ayyi shay'in bu'itha? Apa benda yang Nabi suruh hang bagi tahu kat kami? Itu maksud dia. Adalah asal kisahnya begini, dia kata. Pada tahun ke-9 daripada hijrah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, telah mengutus Nabi sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq untuk bawa orang pi mengerjakan haji ke Mekah. Tahun yang ke-9 Nabi hantar Sayyidina Abu Bakar untuk jadi kepala bawa rombongan untuk buat haji di Mekah. Dan berserta dengan Sayyidina Abu Bakar itu beberapa sahabat lain. Di dalam ramai-ramai itu ada Sayyidina Ali bin Abi Talib dan ada Abu Hurairah dan lainnya lagi. Tetapi diutusnya Nabi akan Abu Bakar itu membawa serta berseru untuk memberi khabar kepada orang yang di Arafah 3 atau 4 perkara yang akan datang ini. Sayyidina Abu Bakar pergi dengan Sayyidina Ali, pergi dengan Abu Hurairah dan beberapa orang sahabat lagi. Pimpin satu kumpulan sahabat nak pergi buat haji. Sewaktu ada di Arafah, Nabi pesan kat Sayyidina Abu Bakar, suruh Sayyidina Abu Bakar bagi pesan dekat orang-orang yang duduk wukuf di Arafah ni. Begitu. Maka di dalam beberapa perkara itu, tiada mau orang percaya melainkan daripada seruan dan daripada khabaran kerabat Nabi ataupun daripada Nabi SAW sendiri. Dalam banyak-banyak benda yang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq cakap itu, ada beberapa benda yang orang nak biar Nabi cakap sendiri. Ataupun kalau tak Nabi pun, keluarga Nabi. Siapa keluarga Nabi? Sayyidina Ali bin Abi Talib. Dia darah keturunan Nabi. Sayyidina Ali dengan Nabi sepupu. Lepas pada sepupu jadi menantu pula. Jadi Nabi SAW dengan Sayyidina Ali ini keluarga dengan pertalian yang cukup rapat. Bapak Sayyidina Ali dengan bapak Nabi 2 beradik. Maka Sayyidina Ali dipanggil Ahlul Bait. Dipanggil ahli rumah Nabi SAW. Dalam beberapa hal, orang nak Sayyidina Ali sendiri cakap kepada mereka. Sebab Sayyidina Ali mewakili keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila didengar oleh Ali akan perkataan Zaid bin Usayd itu, lalu berkata ia, yakni berkata Sayyidina Ali, qala bi arba la yadkhulul jannah illa nafsun muslimah. Maka jawab Sayyidina Ali, dia kata sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh bercakap 4 perkara kepada kamu semua. Pertama, dia kata, tiada masuk syurga melainkan orang Islam. Nabi pesan kepada orang yang buat haji di Arafah. Nabi kata, la yadkhulul jannah illa nafsun muslimah. Syurga ni syarat nombor 1 mesti Islam. Tak Islam, tak ada harapan masuk syurga. Tuan-tuan, kalau tak Islam, tersebut baik macam mana?
Dalam Quran Tuhan sebut ulaika habitat a'maluhum wa fin nari hum khalidun. Orang kalau tidak Islam, dia buat baik banyak mana pun, habitat a'maluhum, sia-sia semua amalan dia. Wa fin nari hum khalidun, dan di neraka mereka kekal selama-lamanya. Ni yang kata orang kafir ni rugi. Duit ada banyak macam mana pun, sponsor orang pergi Mekah sampai beribu-ribu orang pun, tapi dia tu kafir. Tak boleh apa. Tak boleh apa. Satu pahala pun Allah tidak bagi. Kerana nak bagi pahala, syarat dia kamu kena Islam. Begitu. Maka Nabi SAW suruh Sayyidina Ali pihabak dekat orang di padang Arfah tu. Yang pertama apa dia? La yadkhulul jannah illa nafsun muslimah. Tidak akan masuk Islam, tidak akan masuk syurga melainkan orang Islam. Dia kata. Dengan sedikit sabda Nabi SAW itu telah muafakah umat Islam. Dan sabit daripada Nabi SAW, barang siapa mati ia di dalam sekutukan Allah, masuk dia akan neraka. Siapa yang mati dalam keadaan dia syirik Allah, sembah tokong misalnya. Geng sembah tokong ni percaya juga Tuhan. Percaya. Tapi sembah tokong. Pasal apa yang dia percaya Tuhan tapi dia sembah tokong? Sebab dia duk rasa dia ni dosa banyak. Maka oleh kerana dia dosa banyak, dia kata tak layak dia nak minta direct dekat Tuhan. Dia kena minta dekat tokong. Tokong tolong minta dekat Tuhan. Tokong tak ada dosa. Pasal apa? Pasal dia batu. Dia tak buat apa. Dia kira lagu tu. Maka dia sudah mensyirikkan Allah dengan tokong ni. Maka siapa yang mati dalam keadaan macam tu, masuk dia akan neraka. Dan mengharam Allah Ta'ala atasnya akan syurga. Syurga ni dok sekali-kali. Begitu. Dan tempat tinggalnya neraka semata-mata. Yang kedua, sabda Nabi SAW, وَلَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ. Dan tidak boleh tawaf baitullah oleh orang, oleh seorang yang bertelanjang. Nabi pesan. Pada tahun 9 selepas Nabi hijrah ke Madinah, Nabi pesan, start daripada hari ini, tak boleh lagi dah siapa pun pitawaf di Kaabah dalam keadaan tidak berpakaian. Nabi kata. Yakni kemudian daripada tahun yang ke-9 hijrah itu, maka tiada siapa boleh tawaf di Baitullahil Haram dengan bertelanjang bogel. Bahkan pasti berkain yang menutup auratnya. Makna dia apa tuan-tuan? Makna dia sebelum tu puak ni pakai tidur, ya hurrah, tak pakai apa lagi tu. Start daripada tahun 9 hijrah, tak boleh lah. Nabi kata adalah pada zaman jahiliyah, datang orang-orang Arab ke negeri Mekah dan tawaf mereka itu akan Baitullahil Haram. Setengah mereka itu berkata, tiadalah sayogia kita tawaf dalam kain yang kita berbuat maksiat. Itu dia. Punca yang mereka boleh londeh tak pakai kain tu, mereka kata Kaabah ni rumah suci, tempat ibadat. Kalau kita nak pi tawaf Kaabah ni, kita nak tawaf rumah suci ni, kita kena suci juga, kita kena bersih juga. Kalau kita pi tawaf dalam keadaan pakai baju, baju ni kita duk pakai waktu kita duk buat dosa. Dia kata. Jadi tak layak rumah ibadat yang suci ni kita tawaf dia dengan memakai pakaian yang bersubahat sewaktu kita buat dosa. Oleh itu, buang baju-baju ni semua, kita saja hidup bersih. Dia kata. Tuan-tuan tengok, ini otak dia pada masa tu. Jadi dia kata, siapa yang boleh memberi pinjam kain kepada kami? Ataupun siapa yang boleh bagi sewa kepada kami? Maka jika tiada kuasa yang demikian, mereka tawaf bertelanjang. Nak pergi pinjam kain orang, nak tawaf, siapa nak pergi pinjam? Nak pergi sewa pun tak ada siapa buka bisnes bagi sewa kain untuk orang tawaf dan sebagainya. Maka oleh kerana dah tak ada, pakai tak ada apa. Pergi tawaf lalu tu saja. Ini berlaku pada zaman jahiliyah dulu. Tuan-tuan, kita dengar ni kita terpelik. Apa dia buat?
Lah buat dah. Orang duk buat amal jahiliah hak jenis pelik-pelik tak masuk akal. Lah buat dah. Lah ni. Lah ni buat dah. Ada buat macam-macam jenis-jenis kepercayaan, upacara, apa semua. Pi jumpa bomo tu, bomo ni, bomo pesan suruh buat lagu tu, lagu ni. Mereka pi buat. Mereka pi buat. Cok Romo kata pi masuk dalam hutan rimba mana ke jangan makan apa. 7 hari, 7 malam makan beretih dengan air sejuk. Dia pi buat. Tidakkah benda tu bodoh dan tak masuk akal? Tapi ada orang buat lah ni. Orang kalau nak ilmu kebaik, hang kena buat macam ni. Benda hak dia sebut suruh buat macam ni. Semua tak masuk akal. Tapi ada orang pergi buat. Seperti mana sebahagian orang hari ni, otak tak boleh fikir macam tu, maka macam tu lah orang Arab jahiliah dulu, otak tak boleh fikir. Sehinggakan mereka sanggup piduk tawaf Kaabah dalam keadaan tidak berpakaian. Dia kata, maka laki-laki tawaf bertelanjang pada siang hari. Dan jika perempuan, tawaf bertelanjang pada malam hari. Dia kata dia pasin. Sehinggalah jatuh berlaku ke atas seorang perempuan Arab yang tawaf di Baitullah dengan bertelanjang dan menggantung tali kulit yang menutup kemaluannya. Dan berkata dia, hari ini zahirlah kemaluanku setengah ataupun semuanya. Satu orang perempuan, dia kata berlaku pada zaman jahiliah dulu, dia pi tawaf. Dia ambil satu kulit apa ke selai, katuk kemaluan saja. Pi duk tawaf. Bila tawaf ni pergerakan, duk bergerak dan sebagainya, nampak juga. Tak nampak semua, nampak sikit. Dan dia kata, hari ni habislah. Rosiah aku duk simpan selama ni, orang tahu habislah. Kata lagu tu, tapi pi buat juga. Dia kata. Maka barang yang zahir ia daripadanya itu, tiadalah aku menghalalkan dia. Baik, telah turun firman Allah kerana kejadian itu. Firman Allah, khuzu zinatakum inda kulli masjid. Ambillah olehmu sekalian akan pakaianmu pada tiap-tiap waktu semayang dan tawaf. Tuhan suruh. Bila tengok macam tu punya teruk, Tuhan perintah suruh ambil pakaian-pakaian. Terus buat lagu tu di depan khalayak ramai. Maka itulah yang diseru oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah. Seperti hadis yang di atas tadi. Yakni mengembangkan pengetahuan kepada sekalian orang Arab. Begitu. Maka hendaklah menutup sekalian kamu akan aurat kamu. Dan jangan sekalian kamu tawaf di Baitullahil Haram dengan bertelanjang boleh. Itu yang kedua. Yang Sayyidina Ali pesan ketika dia ada dengan orang-orang yang buat haji di Padang Arafah. Yang ketiga. Sabda Nabi SAW, وَلَا يَجْتَمِعُ الْمُسْلِمُونَ وَالْمُشْرِكُونَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا. Dan tidak boleh berimpun, yakni ambil haji orang Islam dan orang kafir kemudian daripada tahun mereka itu ini. Selepas daripada tahun 9, selepas hijrah Nabi SAW, orang kafir tak boleh masuk Mekah dah untuk buat haji. Kita kena ingat, sebelum tu orang kafir ada di Mekah, di Madinah, di Mekah mereka ada. Start daripada tahun yang ke-9 selepas Nabi hijrah ke Madinah, Nabi larang orang kafir tidak boleh lagi dah pergi ke Mekah untuk nak tawaf, nak buat haji dan sebagainya. Tidak boleh lagi. Adalah sebab disuruh Nabi seru begitu kerana turun firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. Maksudnya, wahai sekalian orang yang percaya Allah dan Rasul, hanyasanya orang-orang kafir yang sembah berhala itu najis, yakni busuk hati mereka itu. Maksud najis ini bukan najis lagu macam kita faham. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuuna najasun. Sesungguhnya orang-orang kafir ni najis. Najis bukan maksud bila kita pegang dia kena basuh tangan. Tapi najis dalam maksud kata kotor dari segi hati dan akidah dan kepercayaan dan apa, semua ni kotor, tak betul mengikut lagu Allah punya mau, maka itu dipanggil najis. Macam kita kata najih arah, najih dadah lah. Najih dadah bukan maknanya kalau sekiranya dadah duduk dalam poket kita, kita semayang tak sah.
Bukanlah makna dadah kalau duduk dalam poket jadi semayang tak sah. Pasal apa? Pasal kita memikul najih dah. Najih pada bahasa. Disebut najih supaya orang pandang kotor, pandang tak elok kepada benda tu. Maka disebut dadah tu najih. Maka orang kafir pun macam tu. Tuhan kata orang-orang kafir ni najih. Najih dalam maksud kata hati mereka ni busuk, jahat. Sentiasa ingat nak buat zalim kepada orang Islam. Tuan-tuan tengok apa Netanyahu, apa nama dia? Apa Netanyahu cakap? Ni dalam kes apa nama pergolakan di Palestin. Kemarin keluar, tadi petang tadi pun keluar lagi dan sebagainya. Netanyahu. Nama pun macam setan dia ni. Netanyahu. Tengok dia cakap muka dia. Memang muka Yahudi betul. Apa dia cakap? Dia kata tidak ada satu kuasa dalam dunia ni. Dia kata. Yang boleh masuk campur, apatah lagi nak jadi hakim kepada apa yang berlaku di Palestin. Angkuh. Kalau TV harga sekupang, tendang, tungin baliklah TV tu, geram. Bukan apa. Dah sungguh. Dia kata tidak ada siapa pun dalam dunia ni, tidak ada satu bangsa, tidak ada siapa, tidak ada satu satu kerajaan, tidak ada siapa dalam dunia ni boleh masuk campur dalam soal depa duk lanyak orang Islam di Palestin lah ni. Tidak ada siapa boleh masuk campur. Muka cukup angkuh. Ni kalau kita duk baca tafsir di masjid ni tiap-tiap hari Rabu minggu penghabis ni duk cerita pasal Yahudi laknat ni, memang laknat sungguh depa ni. Dan negara-negara Arab seperti biasa, hari ini berakhirlah persidangan daripada Kuala Lumpur. Lagi sekali, memutuskan satu lagi resolusi, mengecam Yahudi. Tak ada apa-apa, calak pun tak. Ni, waktu negara-negara, menteri-menteri wakaf, menteri-menteri luar, negara-negara Islam bersidang di Malaysia, bersidang di antara isi perbincangan dia bincang tentang masalah orang Islam khususnya di Palestin yang duk kena ni tiap-tiap hari tak tahu siang malam pagi petang punya duk kena lanyak ni duk bincang ni. Tengah duk bincang tu Netanyahu bercakap di Amerika, tidak ada satu kuasa, satu kerajaan, satu orang, satu bangsa, satu apa pun boleh campur tangan apatah lagi nak menjadi hakim kepada apa yang duk berlaku di Palestin. Dia boom, kata meletup pula sebiji lagi nyanyi yang daripada terbakar dekat Hamas ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, saya cakap dialog setiap semalam. Tuan-tuan, kita jangan tengok kes ini sebagai kes terpencil. Sebahagian daripada kita bila tengok macam ni, kita kata tetapi puak Palestin ni memang patut kena. Jangan kata lagu tu. Sebahagian daripada orang di Palestin itu orang Islam, mereka saudara kita. Nabi kata man la yahtammu bi amril muslimin falaysa minhum. Nabi kata siapa yang tak mau ambil berat tentang masalah yang menimpa orang Islam lain, depa bukan daripada kalangan orang Islam. Kita kena ambil berat. Setidak-tidaknya sebaif-baif, selemah-lemah kita, minta doa dekat Tuhan, minta Allah tolong orang Islam walau di mana orang Islam ada. Setidak-tidaknya kalau hari ni orang Islam di Palestin kena, tuan-tuan boleh kata mustahil satu hari itu, satu hari esok orang Islam di Iraq akan kena macam mana Palestin kena? Siapa berani kata mustahil satu hari esok orang Islam di Mesir nanti kena macam mana orang Islam Palestin kena? Satu hari esok orang Islam di Jordan nanti kena macam mana orang Islam di Palestin kena? Satu hari esok orang Islam di Malaysia mungkin kena seperti mana orang Islam di Palestin kena. Kalau hari ini Palestin kena, orang Islam semua buat tak peduli kat dia. Kalau esok kena di Iraq, semua orang buat tak peduli kat dia. Kalau kemudiannya kena di Mesir, semua orang buat tak peduli kat dia. Kena di Malaysia pun orang buat tak peduli kat kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian.
Oh, kena tengok. Benda ni semua kena tengok. Saya kata dia alat start semalam. Saya kata, tuan-tuan, dah sampai masa. Kita kena fikir macam mana kita nak perbaik diri kita setidak-tidaknya. Kuat-kuatlah kita ni Tuhan terima. Jadi satu orang manusia yang mustajab doa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ni, lah ni sampai tak ada ni. Sampai tak ada orang yang angkat tangan minta doa. Doa dia mustajab. Tuhan makbul. Tak ada. Qunut nazilah ni merata dunia. Bukan kata di Malaysia. Merata dunia orang buat qunut nazilah. Semayang Jumaat rakaat kedua tu buat qunut nazilah. Minta kepada Allah ni, minta Allah selamatkan orang Islam. Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Minta ni sampai menangis-menangis. Allah tak makbul lagi. Punya tumpulnya doa orang Islam hari ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Hari ni, benda ni semua nak kena muhasabah, nak kena tengok balik, nak kena semak balik, nak kena cek balik. Pasal apa? Pasal this is a matter of time. It's a matter of turn. Bila time nak mai kat kita, turn kita nak mai bila? Satu, satu, satu. Orang Islam di Bosnia kena tengok saja. Orang Islam di Kosovo kena tengok saja. Orang Islam, merata dunia dah orang Islam kena tengok saja. Esok sampai turn kita, sampai giliran kita, orang tengok saja. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Oh tu, dia jumpa kata orang kafir najis, dia hangat sampai lagu tu. Najis sungguh depa ni. Begitu. Ha, dia kata yang ni busuk hati mereka itu. Tu dia. Tuhan kata ni, orang jenis Yahudi, jenis ni busuk hati depa kepada orang Islam. Dan tiada mau mereka itu bersuci badan daripada hadas dan najis. Tu pula satu. Dah busuk hati itu sebasal. Jenis pengotong. Yang kata orang bukan Islam. Maka jangan beri dekat. Mereka itu akan Masjidil Haram. Terus duduk bagi mereka ni main rapat ke masjid kita. Yakni tak sah bagi mereka rapat ke tanah haram semuanya. Kemudian daripada tahun mereka itu. Yakni tahun yang ke-9 hijrah. Yang naik haji Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dengan orang-orang dia. Apabila turun ayat itu, maka Nabi SAW pun menegah musyrikin masuk tanah haram. Kerana, satu, kerana kafir mereka. Dan yang kedua, kerana najis mereka itu. Tahun yang ke-9 itu penghabis. The following year, tahun yang berikutnya, Nabi kata tak ada lagi. Orang kafir tak boleh main pijak lagi dah kawasan tanah haram. Tidak boleh masuk lagi. Dan disuruhnya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berseru kepada manusia yang ramai. Seperti yang dalam hadis yang di atas tadi. Kemudian seruan yang keempat sabda Nabi SAW. وَمَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِي SAW أَهْدٌ فَأَهْدُهُ إِلَى مُدَّتِهِ وَمَنْ لَا مُدَّةَ لَهُ فَأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ. Maksudnya, dan barang siapa ada antaranya dan antara Nabi SAW satu perjanjian yang telah diikat, maka perjanjian itu digenapkan sampai kepada habisnya. Iaitu jika ada masa perjanjian itu kurang daripada 4 bulan. Dan barang siapa ada baginya perjanjian yang berpanjangan, maka tiada dipanjangkan lagi. Bahkan 4 bulan sahaja lagi. Kalau sekiranya orang kafir dengan Nabi ada buat perjanjian, mereka akan main Mekah untuk nak tawaf ke apa ke semua, perjanjian tu semua sekali kira batal. Tak boleh pakai. Dia paling lama tahan takat 4 bulan. Selepas 4 bulan, perjanjian walaupun dibuat untuk 5 tahun, walaupun untuk 10 tahun, walaupun untuk berapa belas tahun, batal habis. Dia bagi tempoh 4 bulan saja perjanjian itu. Kecuali kalau sekiranya orang kafir ni memilih untuk masuk Islam, maka mereka boleh mai ke Mekah. Begitu. Maka kemudian daripada itu, tiada lagi perjanjian. Melainkan tidak pun bunuh, tidak pun Islam. Itu dia. Perjanjian setakat 4 bulan saja untuk mereka fikir. Kata Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Abi Hurairah. Dan kata dia, hadis Sidina Ali itu hadis yang hasan. Masalah tutup aurat, adakah ia syarat bagi sah tawaf? Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, ini satu cawangan. Bermula tutup aurat itu satu syarat bagi sah tawaf di sisi kita dalam mazhab Syafi'i.
dan di sisi Imam Malik dan Imam Ahmad dan di sisi jumhur sepakat mengatakan tutup aurat itu adalah syarat sah tawaf. Baik, tajuk baru. Bab ma ja'a fi dukhulil Ka'bah. Ha ni tajuk ni bagus. Iaitu bab yang datang pada menyatakan masuk ke dalam Ka'bah. Ha ni nak cerita. Ka'bah tu apa hukum masuk dalam Ka'bah? Ketahuilah saudaraku, masuk dalam Ka'bah itu diharuskan dia oleh syarak. Boleh tak jadi satu kesalahan. Kita bisa dengar orang tu kata, ha? Kalau ada siapa dapat peluang masuk Ka'bah, dia kata jangan duk lamuk tengok ke atas. Kita pun tanya balik, kalau lamuk jadi guna, dia kata kalau lamuk jadi gila, dia kata. Kan? Kita pun dengar kalau begitu, kalau boleh masuk jangan duk lamuk. Gila tak pasal kan? Betul ke? Ada hadis ke yang kata lamuk jadi gila dan sebagainya? Atau macam mana dia ada bincang benda ni di dalam bab ni. Sekali kita nanti baca. Kata dia, tetapi tidak sayogia hendak masuk itu dengan bersempadis ke yang kata langut jadi gila dan sebagainya. Atau macam mana dia ada bincang benda ni di dalam bab ni. Sekali kita nanti baca. Kata dia, tetapi tidak sayogia hendak masuk itu dengan bersempil-sempil dan juga bersesak-sesak. Masuk dalam Kaabah ni memang diharuskan oleh syarak, boleh masuk. Tapi dengan syarat, jangan sampai piduk jadi bertolak hang aku, sampai jadi ada orang cedera, sampai ada orang rebah kena pijak dan sebagainya, yang ni tak mahu. Kerana yang demikian itu menjadi susah dan menjadi satu kepayahan serta mendatangkan mudarat hati orang yang buat yang demikian itu. Oh, dia kata kalau sampai pindu bertolak ni karut, dia kata tak mau macam tu. Dan demikian tiada suka Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana hadis dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia, an Aisyah radhiyallahu anha qalat kharaja an-nabi sallallahu alaihi wasallam min 'indi wa huwa qarirul 'ain tayyibun nafsi faraja'a ilayya wa huwa hazin. Dia kata diriwayatkan daripada isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat dikasihinya, nama dia Aisyah radhiyallahu anha, kata dia, telah keluar Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sisiku padahal ia sejuk dua matanya oleh memandang apa-apa yang dipandangnya pada aku. Itu dia Sayyidatina Aisyah isteri Nabi. Dia kata ni aku nak cerita dekat hangpa satu cerita. Nabi SAW satu hari duduk rumah aku. Nabi keluar daripada rumah aku. Masa Nabi nak keluar daripada rumah aku tu, nampak Nabi ni mata dia nampak sejuk aja, dia kata. Nampak Nabi seronok. Sejuk mata, dia kata. Sejuk mata ni maksud apa? Seronok lah. Nabi masa nak keluar daripada rumah Aisyah tu, nampak sejuk mata Nabi. Dia kata lagi tenang hatinya. Nampak Nabi ni keluar daripada rumah dalam keadaan tenang, tenteram macam tu. Tiada apa satu yang menduka citakan dia. Tak nampak Nabi susah hati. Waktu Nabi nak keluar daripada rumah Aisyah tu, nampak Nabi seronok, nampak hati tenang, nampak Nabi. Tadi masa nak keluar rumah, jadi nampak okey, nampak seronok, nampak sejuk, nampak okay. Balik main nampak macam orang susah hati begitu. Faqultu lahum, maka aku kata kepadanya, apalah sudah aku lihat akan Nabi sallallahu alaihi wasallam datang dengan duka cita itu. Maka kata aku, ya Rasulullah, tuan hamba keluar daripada rumah hamba tadi dengan suka hati dan baik nafsu. Kerana apa sekarang tuan hamba kena yang demikian ini? Aisyah, bila Nabi balik nampak susah hati, dia tanya Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, dia kata tadi nak keluar nampak macam seronok, nampak macam tak ada masalah apa. Ni balik-balik main ni nampak macam ada banyak masalah. Apa hal dia? Bila didengar oleh Nabi SAW akan kata Siti Aisyah yang demikian, maka ia pun menyahutnya.
faqala inni dakhaltul ka'bah wa wadidtu anni lam akun fa'altu. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa aku telah masuk dengan beberapa orang sahabat aku ke dalam Kaabah. Nabi kata tadi ni aku pi masuk Kaabah. Maka telah maklum tiap-tiap perbuatanku sangat suka umatku menurutnya. Amboi, dia kata sukalah kiranya aku tidak aku perbuat masuk dalam Kaabah itu. Nabi kata tadi aku keluar daripada rumah tadi, aku pi masjid, aku masuk dalam Kaabah. Hang taulah, Nabi kata dekat Aisyah, hang taulah orang ni depa duk tunggu nak tengok aja aku buat apa. Aku buat apa depa nak buat. Sahabat Nabi memang nak tengok Nabi buat apa. Semua sahabat nak tengok. Nabi rambut Nabi macam mana, Nabi mister janggut Nabi macam mana, Nabi bercakap macam mana, Nabi kalau semayang macam mana, Nabi dia, semua sahabat nak tengok, nak tiru, nak buat. Nabi kalau doa angkat tangan macam mana, Nabi kalau lepas semayang dia beralih kiri ke kanan ke kuk-kuk mana, semua apa yang Nabi buat, sahabat semua nak tengok dan nak ambil contoh, nak buat macam mana Nabi buat. Nabi kata dekat Aisyah, kamu tahulah yang kata sahabat-sahabat ni, mereka ni apa aku buat, semua mereka nak buat. Masalahnya Nabi kata, tadi ni aku pergi masuk dalam Kaabah. Jadi bila aku masuk Kaabah, semua pakat nak ikut macam mana aku buat, semua pakat nak masuk dalam Kaabah. Nabi kata, kalaulah aku tahu nak jadi macam tu, aku tak masuk tadi. Nabi kata, apa jadi ni? Sambung hadis tu. Dia kata, inni akhafu an akuna ata'abtu ummati min ba'di. Nabi kata, kerana bahawasanya aku takut aku yang menjadikan umat aku kemudian daripada aku bersusah payah dan bersempil-sempil dan bersesak-sesak mereka itu berebut-rebut nak masuk ke dalam Kaabah itu. Maka jadilah mudarat mereka itu dengan sebab mengerjakan perkara kecil dan perkara sunat sampai menjadi berlaku perkara haram. Nabi kata, tadi aku keluar dari kupi masuk Kaabah. Bila aku masuk, mereka tengok aku masuk, mereka pun pakat nak masuk. Berebut, bercolak dan sebagainya pakat nak masuk. Kalau tadi pun mereka pakat dulu berebut dah bercolak nak masuk, kemudian esok aku tak tahu macam mana. Nabi kata, umat hak kemudian esok ni, kalaulah sekali kerajaan Saudi buka pintu Kaabah tu, dia kata nak masuk-masuk, bukan kata kau hak duk tawah, kau hak duk bergantung tali tepi Hajar Aswad tu pun lompat masuk sama. Kan saya ingat dia pernah masuk ke tu? Polis hak duk tunggu di tepi Hajar Aswad. Dia tak nak masuk. Dia pun tak pernah masuk. Walaupun dia duk kerja, dia duk kerja jaga Al-Hajar Al-Aswad, dia duk kerja jaga tu, dia tak pernah masuk dalam Kaabah, tak pernah masuk. Hak duk boleh masuk dalam Kaabah ni raja dia, Raja Saudi, pembesar-pembesar Saudi, Imam Masjidil Haram. Orang-orang ni saja yang duk boleh masuk. Lain daripada mereka tu semua, Sultan Brunei lah yang boleh masuk. Lain tu tak boleh masuk. Tak ada peluang nak masuk. Kalaulah dia buka sekali, dia kata siapa nak masuk, masuk dia. Timpa pi tu tak tahu apa nak jadi. Nabi SAW kata, cerita masuk dalam Kaabah ni cerita kecil aja. Nabi kata bukan ada apa pun. Bukan kata siapa boleh masuk Kaabah dia ni tentu masuk syurga. Dah, tak ada janji macam tu. Cuma kalau boleh masuk Kaabah, itu satu bonus. Bonus saja. Tak ada apa yang lebih daripada tu. Dengan kerana nak dapat benda sunat, hampa nak pergi jadi haram. Nak katok hang aku, nak sakit hang aku, nak cederakan hang aku, kerana nak berebut masuk, Nabi kata yang ni tak bagus.
Tapi oleh kerana tadi aku masuk, aku takut ke depan esok umat aku semua duk simpan azam nak masuk dalam Kaabah. Walaupun terpaksa bagi sakit orang lain untuk masuk Kaabah, mereka akan buat. Kerana mereka nak masuk pasal Nabi masuk. Mereka kata. Nabi kata, aku bila fikir balik yang tu, aku berasa silap aku masuk tadi. Nabi kata begitu. Begitu. Sebetulnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam seorang yang sangat belas kasihan ke atas umatnya. Nabi dia satu orang yang amat memikirkan tentang keadaan umat dia, dan sudah diketahui akan umatnya yang kasih akan dia itu akan menurut apa yang diperbuat olehnya itu. Nabi tahu dah apa dia buat, orang akan turut buat. Maka perbuatannya masuk Kaabah itu satu perkara yang menjadikan mereka bersusah-susah dan berpayah. Nabi kata, akan berlaku kemudian orang berebut untuk nak masuk dalam Kaabah. Maka dengan sebab itu, teringat dia akan yang demikian itu, maka menceritalah Nabi, kiranya tidak dimasukkan Baitullah itu, maka tidak siapa ikut akan dia sampai nak jadi mudarat dan sebagainya. Itu dia. Nabi fikir macam tu. Kata At-Tirmizi, ini hadis hasan lagi sahih. Tajuk baru, bab ma ja'a fi salah fil Kaabah. Iaitu bab yang datang pada menyatakan hadis yang membicarakan sembahyang dalam Kaabah. Bila dah boleh masuk, apa nak buat dalam tu? Ni kalau orang Malaysia ni, kalau boleh masuk, ambil gambar lah. Dia bukan kalut nak sembahyang, nak apa, dia tak kalut dah. Dia kira masuk-masuk, ambil gambar lu. Piduk penyuruh ni sandang sikit ke apa, kalau aku buat tunjuk ke lain ke apa, ambil gambar, nak balik main tunjuk ni gambar dalam Kaabah. Kan? Baik, kalau masuk dalam Kaabah ni apa patut buat? Itu nombor satu dia kata. Mana nak tahu tuan-tuan satu hari? Kan? Mana lah kita nak tahu? Kok satu hari kita pi ke Mekah, pi buat umrah ke, pi buat haji ke apa? Mana nak tahu benda ni tak boleh kata, tak boleh kata mustahil. Kan? Kena hari Rasulul Kaabah tu hari 1 Zulhijjah, hari kerajaan Saudi. Yang kata Rasulul Kaabah ni basuh Kaabah ni, dia bukan basuh, dia buka masuk gabu-gabu lagu tu lah pada 1 Zulhijjah. Kan, mana nak tahu masa tu kebetulan kita ada di sana, manalah nak tahu raja dia jalan-jalan-jalan tengok kita berkenan ke, benda nak jadi cerita dia jalan-jalan tengok. Dia buat-buat lagu tu tu masuk dalam kita, mana nak tahu. Dia buat lagu tu. Kita apa lagu ni? Dia hangguk. Hangguk-hangguk tu. Kan? Mana nak tahu nak jadi, nak jadikah habuan kita? Dah. Kalau dapat habuan tu masuk-masuk-masuk tu tak tahu nak buat apa pula. Terkejut ni tak habis. Tapi orang buat keluar tak jadi cerita lah. Kita masuk kita tahu apa kita nak buat dalam tu. Baik. Dia kata, ketahuilah saudaraku, sembahyang dalam Kaabah itu tidak dilarang oleh syarak. Itu nombor satu. Sebab kita kalau jahil, kalau tak tahu, kita boleh-boleh mereka macam-macam. Orang jahil ni dia boleh mereka. Tuan-tuan tahu orang pi umrah. Orang pi umrah. Bila pi umrah, mereka bawa ziarah. Pi ziarah di Arafah. Di Padang Arafah. Dia bawa pi di Jabal Rahmah. Ada satu bukit. Jabal Rahmah, atas tu dia ada dibuat batu pacak tinggi tajam gitu kan. Kenun ceritanya di situlah dulu Adam bertemu dengan Hawa selepas kedua-dua mereka diturunkan daripada syurga. Dijumpa di situ, di Jabal Rahmah tu. Maka ambil sempena perjumpaan, pertemuan dua orang ni, Adam dan Hawa ni, nama bukit tu Jabal Rahmah. Rahmah ni kasih sayang lah. Bukit kasih sayang. Ada orang sampai di Jabal Rahmah tu, mayang terus Allahu Akbar, duduk mengadap batu tajam tu. La ilaha illallah. Tak ada punca pun. Tak ada satu hadis pun suruh pergi duduk semayang atas Jabal Rahmah pun. Tak ada pun. Dia tak kira, dia kira sampai tempat apa pun dia munjuk di pasar korma je, dia tak pergi duduk semayang telah-telah buah korma tu kan. Punca dia pasal apa? Tak tahu. Dan macam yang kita duk cerita lah, pergi Masjid Nabawi.
Masuk tu macam rusa masuk kampung duk tengok. Apa aku boleh buat dengan ni? Tengok-tengok. Pak kata nampak tu dia. Ada satu dia buat pelantang tinggi kan. No, tempat muazin duk bang atas no. Dia pakat pi berebut ronot masuk bawah tu sembahyang sunat dua rakaat Allahu akbar berebut. Bukan ada apa pun yang tu pelancang abang tu bila nak bang. Tapi buat sang kerana ramai pakat duk serbu pi, dia jangan aku tak dan aku mau pi buat sama. Dia bukan tahu pasal apa. Di sinilah pentingnya ilmu. Ilmu ni dia suluh kegelapan. Kalau tidak, kita duduk dalam gelap. Bila ada torchlight, ada lampu, kita boleh suluh. Oh, tempat ni orang tak buat lagu ni. Kita tahu tempat mana nak kena buat ibadat, tempat mana tak disuruh buat apa-apa di situ. Ini sama macam kes ni. Maka dia kata, masuk dalam Kaabah tak dilarang semayang. Maka boleh seseorang yang masuk ke dalamnya itu semayang dan zikir sebagaimana kenyataan di dalam beberapa masalah yang akan datang ini. Bermula dalil yang menunjukkan itu adalah hadis riwayat Imam At-Tirmizi. An Ibn Umar radhiyallahu anhuma an Bilal anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi jawfil Ka'bah. Diriwayatkan daripada dua orang sahabat Nabi. Pertamanya Abdullah bin Umar bin Al-Khattab dan keduanya Bilal, dua orang sahabat ini. Maka Ibn Umar, anak Sina Umar Al-Khattab, dia ambil hadis ni daripada Bilal bin Rabah. Bahwasanya Nabi SAW semayang dia di dalam lapangan Kaabah. Ha, Nabi kata, apa nama Bilal, Bilal sahabat Nabi, Bilal kata Nabi masuk saja dalam Kaabah, Nabi semayang. Begitu. Bahwasanya Nabi SAW semayang dia di dalam lapangan Kaabah. Qala Ibn Abbas, lam yusalli walakinahu kabbar. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, tiada semayang Nabi SAW pada masa ia masuk Kaabah itu, tetapi ia mengucap takbir sahaja. Tidaklah seperti kata Bilal itu, yakni Nabi semayang di dalamnya. Sungguh pun Bilal itu masuk serta Nabi dan aku juga ada di dalamnya. Ha, ini cerita khilaf. Nabi masuk dalam Kaabah. Sama dengan Nabi ini Bilal. Dan juga Abdullah bin apa nama Abdullah bin bin Abbas, sepupu Nabi. Sama-sama masuk. Tiba-tiba, diorang ni buat cerita tak sama. Bilal kata, Nabi bila masuk-masuk, Nabi sembahyang dua rakaat. Seorang lagi sahabat, Abdullah bin Abbas, dia kata, tak. Dia kata, tak betul. Bilal kata, Nabi sembahyang tak betul. Dia kata, aku masuk sama. Aku ada sama dalam tu. Nabi tak sembahyang. Nabi bertakbir saja. Dia kata, Nabi masuk, Nabi duduk dalam Kaabah tu, Nabi kata, Allahu Akbar. Nabi takbir, bukan Nabi sembahyang. Bilal kata, tak, Nabi sembahyang. Dia kata, aku tengok. Ini ceritanya. Kita baca. Kata At-Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Usamah bin Zaid dan Al-Fadl bin Abbas dan Osman bin Talha dan Syaibah bin Osman. Dan katanya bermula hadis Bilal ini hadis yang hasan lagi sahih. Dan bermula amal atasnya di sisi kebanyakan ahli ilmi. Tiada memikir mereka itu salah semayang dalam Kaabah. Dan kata Malik dan Anas, tiada mengapa semayang sunat di dalam Kaabah. Dan menegah dia akan sembahyang fardu di dalam Kaabah. Dan kata Imam Syafi'i, tidak mengapa sembahyang fardu ataupun sembahyang sunat dalam Kaabah. Kerana hukum sembahyang sunat dan sembahyang fardu pada taharah dan qiblatnya bersamaan juga, dia kata. Jadi ceritanya, oleh kerana ada perbezaan pendapat di kalangan sahabat, maka ulama juga berbeza pendapat. Tapi Imam Syafi'i kata, kalau masuk dalam Kaabah, sembahyang sunat boleh, sembahyang fardu boleh, sembahyang apa pun boleh. Imam Syafi'i kata lagu tu. Kita baca. Masalah, dia kata, sembahyang Nabi SAW dalam Kaabah itu mengapa bersalahan sahabat pada mengisbatkannya? Dia kata, pasal apa timbul perbezaan pendapat ni? Bilal kata Nabi sembahyang dalam Kaabah, Ibnu Abbas kata Nabi tak sembahyang, Nabi takbir saja. Pasal apa boleh timbul benda ni?
Dan yang mana kita nak pegang? Dia kata, yang betul-betulnya Nabi semayang ke tak ke? Itu ceritanya. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam syarah Muslim, telah ijma' ahlul hadis atas berpegang dengan riwayat Bilal kerana ialah yang mengisbatkannya. Itu dia. Di sisi ulama-ulama hadis, mereka mengatakan Nabi semayang di dalam Kaabah. Mereka berpegang kepada hadis yang diriwayatkan oleh Bilal. Begitu. Jadi cerita dia apa? Ulama hadis kata memang Nabi masuk dalam Kaabah dan Nabi semayang sunat dua rakaat. Dan sertanya bertambah pengetahuan, maka wajib mentarjihkan akan dia. Dan dikehendaki dengan sembahyang Nabi itu ialah sembahyang yang maklum, yakni yang melengkapi rokok dan sujud. Yang kata semayang tu semayang lah. Dia kata semayang makna takbir, lepas tu baca Fatihah, rokok, iktidal, sujud, semayang lah. Semayang macam biasa punya semayang. Itu kata ulama hadis. Dan ada pun yang dikatakan oleh Usamah dan Ibnu Abbas, tiada sembahyang Nabi di dalam Kaabah itu, maka sebabnya iaitu tak kala masuk mereka akan Kaabah, dikuncikan oleh mereka itu akan pintunya. Dan berbimbang mereka itu dengan berdoa pada satu pihak daripada beberapa pihak Kaabah itu. Manakala Sayyidina Bilal duduk berhampiran dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian semayang Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka nampak dia oleh Bilal kerana dekat ia dengan Nabi, dan tiada nampak akan dia oleh Usamah kerana jauhnya dan sibuk dia dengan doanya. Itu dia. Jadi ulama hadis kata lagu ni cerita yang boleh jadi Bilal kata Nabi masuk dalam Kaabah semayang, Abdullah bin Abbas dengan Usamah kata Nabi masuk, Nabi tak semayang, Nabi takbir saja. Ulama hadis kata cerita dia macam ni. Sebenar-benarnya memang mereka masuk sama dengan Nabi. Bila masuk, yang Usamah ni, yang Abdullah bin Abbas ni, mereka ni bila masuk-masuk pi penjuru tu, pi penjuru duk sibuk dengan duk berdoa. Mereka tak tengok Nabi duk semayang tu. Mereka tak tengok. Mereka duk kalut angkat tangan duk berdoa. Minta ya Allah, minta hajat masing-masing. Sedangkan Bilal, dia duk ada sebelah Nabi. Jadi bila Nabi masuk-masuk, Nabi takbir Allahu Akbar semayang, dia tengok Nabi semayang. Maka dia cerita kata Nabi semayang. Mereka tu kata tak, Nabi tak semayang. Pasti mereka tak tengok Nabi semayang. Bila mereka habis doa, mereka mai, Nabi dah sudah semayang. Maka mereka kata Nabi tak semayang. Cerita dia lagu tu, ulama hadis kata. Jadi sebenarnya apa? Sebenarnya Nabi masuk dalam Kaabah, Nabi semayang sunat dua rakaat. Itu yang sebenar, dia kata. Dan adalah Nabi semayang itu ialah semayang akan sebagai semayang yang ringan juga. Nabi semayang Allahu Akbar, baca Fatihah. Habis Allahu Akbar, rakaat. Sami' Allahu liman hamidah, apa? Bagi rakaat kedua Fatihah lagi sekali. Semayang dua rakaat yang ringan. Maknanya sah aja. Habislah, selesai semayang dah. Mereka ni habis doa, Nabi pun dah habis semayang. Mereka tak tahu kata tadi Nabi semayang. Begitu. Baik, dia kata, dan harus. Dengan kerana itu, tiada dinampak oleh Usamah akan Nabi semayang. Dan harus jua nafi Usamah itu atas kira-kira sangkanya. Dan Usamah kata, dah Nabi tak semayang. Mungkin Usamah kata tu kerana dia duk sangka Nabi tak semayang. Bukan dia pasti kata Nabi tak semayang. Dia sangka Nabi tak semayang. Adapun Sayyidina Bilal, maka tahkik ia kerana ia melihat Nabi semayang. Bilal tengok sendiri. Maka dia habaq kata Nabi semayang. Begitu. Maka berkhabarlah ia sebagaimana yang dilihatnya. Itu ceritanya. Masalah semayang dalam Kaabah adakah sah ataupun tidak. Dia kata. Kata Imam Nawawi dalam syarah Muslim, dan telah bersalah-salahan ulama, dan telah bersalah-salahan ulama pada semayang dalam Kaabah. Apabila semayang seorang dengan beradak ke dinding ataupun ke pintu yang berkatup, maka kata Imam Syafi'i dan Imam Ats-Tsauri dan Abu Hanifah dan Imam Ahmad dan Jumhur, sah semayang di dalamnya itu akan semayang sunat dan semayang fardu. Masuk dalam Kaabah,
sembahyang apa pun sah. Dan kata Imam Malik, sah pada sembahyang sunat mutlak. Dan tiada sah pada sembahyang fardu. Dan tiada sah sembahyang witir. Dan tiada sah dua rakaat fajar. Dan tiada dua rakaat tawaf. Dia kata. Ha? Ini pendapat apa nama masing-masing ulama mazhab. Dan kata Muhammad bin Jarir dan Al-Asbah Al-Makki Al-Maliki dan setengah daripada Ahlul Zahir, tiada sah padanya semayang selama-lama. Tiada fardu dan tiada pula semayang sunnah. Dan menghikayat akan dia oleh Al-Qadhi daripada Ibni Abbas, dan dalil jumhur ialah hadis Bilal. Maka apabila sah semayang sunnah, sah pula semayang fardu. Kerana keduanya itu pada tempatnya bersamaan, pada berhadapan, pada waktu singgahnya bersalahan berhadapan pada waktu berjalan dalam musafir. Dia kata, ini semua perbahasan ulama tentang sembahyang. Kita pegang satu aja dalam mazhab Syafi'i, bahkan jumhur ulama mengatakan dalam Kaabah boleh sembahyang. Sama ada sembahyang sunat ataupun sembahyang fardu, boleh buat di dalam Kaabah. Ha? Masalah dia kata, masuk ke dalam Kaabah itu adakah disuruh oleh syarak? Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam Syarah Al-Muhazzab, disunatkan masuk Kaabah dan semayang di dalam dia. Dan sekurang-kurang semayang yang sayogia dikerjakan di dalam Kaabah ialah dua rakaat. Bermula dalil ada beberapa hadis, di antaranya yang tersebut di dalam kitab sahih. Setengah daripadanya hadis Ibnu Umar, kata dia, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-bait huwa wa Usama ibn Zaid wa Bilal wa Uthman ibn Talha fa aghlaqu alaihim falamma futihu kuntu awwalu man walaj falaqitu Bilalan fasa'altuh hal salla fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala na'am bainal 'amudaini al-yamaniyaini khaf. Begitu. Maksudnya masuk Nabi sallallahu alaihi wasallam akan Baitullahil Haram. Yakni Nabi dengan Usamah bin Zaid dan dengan Bilal dan dengan Uthman bin Talha. Maka dikunci mereka akan pintunya dari dalam supaya tiada datang orang masuk dengan bersesak-sesak dan bertindih-tindihan. Tu dia. Zaman Nabi lagi dah. Buka pintu, Nabi masuk aja, tutup kok dalam. Kalau tidak, dia pakai timpa masuk. Jadi bila buka pintu, Nabi masuk dengan beberapa orang sahabat, terus tutup. Di luar ni pakai dia bertolak nak masuk. Maka tak kala dibuka, mereka itu akan pintu Baitullah itu. Adalah aku sedang menanti di pintu itu. Tu dia. Ni, sahabat Nabi ni yang kata Ibnu Umar ni. Dia pun salah seorang yang tak ada masuk. Dia pun tak ada masuk. Abdullah bin Umar bin Al-Khattab ni, anak Sina Umar ni, dia pun tak ada masuk juga. Pi ikut sama dengan Nabi, sampai situ buka pintu, Nabi masuk, Usamah bin Zaid, anak angkat Nabi, masuk, kemudian apa nama Uthman bin Talhah masuk. Masuk aja, dia baru tutup pintu. Dia tak ada masuk, duduk berdiri depan pintu tu, dia kata. Dah habis lah lerah, selesai dah Nabi semayang sunat apa dalam tu, buka pintu. Bila buka, dia duduk depan pintu mula sekali. Anak Sina Umar ni. Adalah aku sedang menanti di pintu itu. Dan jadilah aku mula-mula orang yang masuk pula ke dalamnya. Buka, cepuis lempat masuk. Tu tuan-tuan tengok. Ni bukan kata kecil anak ni. Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Sikit hadis ke dia riwayat. Pun nak boleh ke masuk dalam Kaabah tu, tunggu ni, duk tunggu buka masuk langsung kan. Tak usah cakap lah kan, ada orang Malaysia pi Saudi mengaji sampai PhD, sampai dapat PhD apa nama di universiti di Saudi pun tak dapat peluang ni masuk dalam Kaabah. Duduk punya lama di sana, kenal habis alim ulama' besar yang ada di Mekah, Madinah, apa semua kan. Tak dapat peluang. Bukan senang tu nak dapat peluang masuk dalam tu.
haduk minta nak masuk, haduk guna kabel ni macam-macam kabel pakai. Tapi masuk ayam semua. Kabel masuk ayam kan. Pi pakai kabel Imam Masjidil Haram lah apalah semua. Pi minta nak jadi khadam. Apa macam-macam lah. Punyalah nak mengharapkan dapat peluang masuk. Tak dapat juga. Bukan senang. Jadi kalau kata dapat tu sajalah buat. Tuhan takdir nak bagi satu-satu orang dapat masuk. Abdullah bin Umar bin Al-Khattab pun dia pun turut-turut dia berkacuk pintu. Tak ada masuk. Dia kata tunggu. Buka-buka pula dia masuk. Dia kata. Maka berjumpa aku akan Bilal. Dia kata bila buka-buka pintu aku masuk. Bilal duduk di dalam. Aku tanya kepada Bilal. Adakah sembahyang di dalam Kaabah ini oleh Nabi SAW? Tuan-tuan tengok. Ni sahabat Nabi ni. Anak Sidina Umar Al-Khattab ni. Boleh-boleh masuk tu. Masuk-masuk tu dia nak tahu dulu ni nak buat apa dalam ni. Tanya Bilal dulu. Pasal Bilal ada dengan Nabi di dalam sebelum dia masuk tadi. Dia kata Bilal, Nabi tadi Nabi semayang tak dalam ni? Dia kata. Kalau habak kata semayang, maka dia nak semayang. Dia nak ikut lagu macam Nabi SAW buat. Sahabat Nabi tu tak nampak. Sahabat Nabi. Kok mana pun tanya dulu. Nabi buat tak? Nabi buat tak? Nabi buat tak? Kita lah orang habang kata Nabi tak lagi buat, aku nak buat juga. Dia begitu. Kan? Orang habang dah kata ni Nabi tak buat ni dan Nabi tak bagi buat pula. Nabi kata salah, aku nak buat juga. Aku tak peduli. Sahabat dulu nak tanya dulu Nabi buat ke tak? Kalau kata Nabi buat, baru dia buat. Kalau Nabi tak buat, dia tak buat. Itu beza dia. Ha, nampak? Baik, jadi jawab dia na'am, yakni sebetulnya telah sembahyang dia akan dua, di antara dua tiang Yamaniyain akan sebagai sembahyang yang ringan. Yamaniyain ini tiang rukun Yamani. Rukun ni maksudnya penjuru. Kita dulu abang dah. Kaabah tu Pak Sagi. Kan, penjuru Maulana ni penjuru Hajarul Aswad, rukun Hajarul Aswad. Kemudian rukun Iraqi, rukun Syami, rukun Yamani. Penjuru tu maksudnya kalau kata penjuru Syami, pasal dia menghala ke arah negeri Syam. Syria, Jordan, apa semua penjuru tu. Iraqi, pasal penjuru ni menghala ke Iraq. Yamani, pasal penjuru tu menghala ke arah Yaman. Nabi SAW, dia masuk dalam Kaabah. Masuk-masuk pintu tu, Nabi jalan straight tu, penjuru hak ujung jumpa tu. Hak ujung tu, rukun Yamani ya. Nabi semayang mengadap ke arah rukun Yaman. Ini yang dibuat oleh Nabi SAW. Dan meriwayatkan hadis ini oleh Bukhari dan Muslim. Dan daripada Nafi', daripada Ibni Umar, annahu sa'ala Bilalan, aina salla Rasulullah SAW? Ya'ni fil Ka'bah, fa'arahu Bilal haisu salla, walam yas'alhu. Qala wa kana Ibn Umar iza dakhal al-bayt, مشى قبل وجهه وجعل الباب قبل ظهره ثم مشى حتى يكون بينه وبين الجدار قريب من ثلاثة أذرع ثم صلى يتوخى المكان الذي أخبره بلال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى فيه. Maksudnya bahwasanya bertanya dia akan Sayyidina Bilal, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang tadi, yakni dalam Kaabah ini. Maka memperlihatkan dia oleh Bilal tempat yang telah sembahyang Nabi SAW. Kan, dia masuk-masuk, dia tanya Bilal. Ibnu Umar tanya Bilal, Nabi tadi sembahyang tang mana? Bilal kata tu dia tang tu. Dia pun pergi sembahyang tang Nabi sembahyang tu. Tu dia. Ingat kita pernah baca hadis cerita sahabat Nabi yang hajat sangat nak suruh Nabi pergi rumah dia semayang di satu tempat di rumah dia. Tempat Nabi semayang tu dia jadikan musalla, dia jadi tempat dia semayang. Tiap-tiap hari semayang sunat dia semayang tempat Nabi semayang tu. Ni nak ambil berkat tempat Nabi SAW. Begitu. Ni pun serupa. Masuk-masuk dalam Kaabah tu tanya Bilal. Bilal, Nabi semayang tang mana tadi? Bilal kata tu dia tang tu. Terus Ibnu Umar pergi duduk di tempat Nabi semayang tu, dia semayang situ. Dan tiada ditanyanya akan dia. Katanya, dan adalah Ibnu Umar, apabila masuk dia akan Baitullah, berjalan dia ke pihak mukanya. Dan dijadikannya pintu itu di belakangnya.
Kemudian berjalan dia hingga adalah antara dia dan antara dinding Kaabah itu hampir 3 hasta. Ha, dia masuk-masuk tu, dia jalan straight tu, betul dengan rukun Yamani tu. Agak lagi 3 hasta nak sampai situ, dia sembahyang situ. Kemudian sembahyang dia. Menuju akan tempat yang mengkhabarkan dia oleh Bilal sebagai tempat sembahyang Nabi SAW. Hadis itu juga riwayat Al-Bukhari. Ini semua hadis-hadis sahih, tuan-tuan. Semua hadis-hadis sahih. Dan daripada Ibni Abbas, kata dia, akhbarani Usamatu bin Zaidin radhiyallahu anhum anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lamma dakhala al-bait da'a fi nawahihi kulliha thumma yusalli fi. Telah mengkhabar akan aku oleh Usamah bin Zaid radhiyallahu anhum bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tak kala masuk ia akan Baitullahil Haram, berdoa dia pada sekalian pihak Baitullah itu sekaliannya dan tidak sembahyang ia padanya. Ni riwayat hak syas tadi ni. Hak duk kata, sak kata sembahyang, sak kata tak sembahyang dan sebagainya. Begitu. Dan kata ulama, bermula mengambil dengan riwayat Bilal pada mengisbatkan sembahyang itu lebih aula. Lah ni kesimpulan dia, Nabi masuk di dalam Kaabah, Nabi sembahyang. Kemudian Ibnu Umar masuk, dia pun sembahyang tempat Nabi sembahyang tadi. Kerana bahawasanya itulah yang sabit. Dia kata. Turun bawah dia terus. Ha, masuk Kaabah itu dengan khudu' kah? Kata Imam Nawawi, sayogya bagi orang yang masuk dalam Kaabah bahawa ada ia tawadu' lagi khusyuk, lagi khudu' kerana barang yang disebutkan daripada Siti Aisyah. Dia kata. Kita masuk dalam Kaabah, dia kena tawaduk. Tak boleh sombong. Tak boleh sombong. Tak boleh masuk Kaabah berasa berat, berasa besar, berasa orang kaya, berasa sama-sama. Masuk dalam Kaabah, kena tawaduk. Bukan dalam Kaabah tu, dalam komplek Masjidil Haram tu pun kena tawaduk. Bukan dalam komplek masjid, masuk masjid, tanah liat ni pun kena tawaduk. Dia tak ada tempat nak sombong sebenarnya kita ni. Tak ada tempat nak sombong. Kalau kita berasa kita kaya, ada lagi orang lagi kaya pada kita. Kalau kita rasa kita banyak ilmu, banyak lagi orang yang ada lebih ilmu pada kita. Kalau kita berasa kita segak, ramai lagi orang lebih segak pada kita. Cerita dia tak ada tempat untuk manusia ni nak berasa dia lebih pada orang lain. Sebab selama-lama akan ada orang lebih pada dia. Dan lebih pada tu, Allah Subhanahu Wa Taala tak ada siapa boleh lebih pada Allah. Macam tu. Ha? Baik, ni Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha dia kata, ajaban lil mar'il muslim idza dakhala al-ka'bah kaifa yarfa'u basarah qibala as-saqf yad'u dhalika ijlalan lillah wa i'zama. Dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam al-ka'bah ma khalafa basarah mawdi'a sujudih hatta kharaja minha. Ni cerita dia. Sayyidatina Aisyah kata heran. Dia kata heran sungguh. Heran sungguh. Ada orang Islam apabila masuk dia akan Kaabah, betapa ia mengangkat mata dia memandang ke atap Baitullah. Ni nak kata tadi. Sayyidatina Aisyah kata aku heran sungguh. Dia kata ada orang. Dia kata bila masuk dalam Kaabah, dia lama tengok ke atas. Dia kata. Kan qibala saqfi, langut tengok ke arah bumbung. Dia kata Aisyah kata aku heran sungguh, ada juga orang macam tu. Dia kata pasal apa depa ni lagu ni. Dia kata mengatakan yang demikian itu kerana membesarkan bagi Allah dan meninggikan dia akan dia. Dia kata telah masuk Nabi sallallahu alaihi wasallam akan Kaabah, tidak memaling akan penglihatan Nabi daripada tempat sujud sampai keluar daripadanya. Itu dia. Nabi masa masuk dalam Kaabah, mata duk tengok bawah ni. Tak angkat naik ke atas nak turun. Maksud hadis ni, bukanlah kita dilarang tengok ke atas takut jadi gila. Kan, maksud dia apa? Yang ni kiasan. Dia satu kiasan, satu kinayah. Orang yang suka langut naik katas ni orang apa? Orang sombong. Dia nak abang lagu tu. Bila masuk dalam Kaabah, tak usah sombong.
Aisyah kata, aku heran sungguh. Dia kata, ada orang sampai dalam Kaabah masuk nak sombong lagi. Masuk duk tengok naik ke atas. Kan? Kita ada simpulan bahasa Melayu. Dia kata, hidung tinggi. Maksud dia, jenis orang lenguk ke atas lah. Hidung tu tak tinggi mana. Tapi jalan melenggak tu, jadi hidung dia naik ke atas. Nampak macam hidung tinggi. Sombong. Simpulan bahasa yang bawa maksud sombong. Hadis ni pun dia buat main dalam bentuk kiasan. Aisyah kata, aku heran lah. Dia kata, sampai dalam Kaabah pun ada orang nak pergi tunjuk sombong lagi. Aisyah kata. Sedangkan Nabi SAW, manusia paling mulia dalam dunia ni, tidak ada manusia yang lebih mulia daripada Nabi SAW. Nabi itu sendiri masuk dalam Kaabah, mata ni tak lari daripada lantai ni, daripada tempat sujud. Sebab tuan-tuan, kalau tuan-tuan baca perbahasan mazhab tentang semayang ni, mana tempat kita nak tengok? Masa semayang ni, mana tempat kita nak tengok? Kan? Di kalangan mazhab macam-macam pandangan. Imam Syafi'i senang aja. Dalam mazhab Syafi'i, dia kira semayang dalam apa keadaan sekalipun tengok tempat sujud. Itu Imam Syafi'i punya kaul. Masa nak semayang, nak takbir Allahu Akbar, mata tengok tempat sujud. Masa rokok, mata tengok tempat sujud. Masa sujud telah lah, tengok tak mana lagi lah. Kan? Jadi Imam Syafi'i dia kira mata ni tak safi ke lain. Mata tempat sujud. Mazhab lain ada macam-macam cerita. Mazhab Hanafi misalnya, dia kata masa rokok, dia kata tengok ujung jari kaki. Masa tahiyat, tengok ujung jari. Kita duk baca tahiyat. Itu dalam mazhab lain. Mazhab Syafi'i, dia kira semayang, tengok tempat sujud. Kan? Ni sampai tengok kolah pun lah. Tengok kolah semayang. Tengok. Orang duk cebok ayam pun cebok. Duk fikir pula apa sampai 4-5 cebok. Membazir. Ganggu semayang kan. Imam Syafi'i kata tengok tempat sujud. Rupa-rupanya Nabi SAW menjadi kebiasaan Nabi. Nabi ni mata cukup jaga. Aghaddu lil basar. Dia kata Nabi ni dia mata ni dia tunduk. Dia tunduk pandangan mata. Dia tengok bawah aja. Itu warak Nabi SAW. Sayyidatina Aisyah kata, telah masuk Nabi SAW akan Kaabah, tidak memaling akan penglihatan daripada tempat sujud sehingga keluar dia daripadanya. Dan pula Kaabah itu tempat yang lebih mulia daripada segala bumi dan tempat rahmat dan juga tempat aman. Dia kata, dan biarlah masuk ke dalamnya dengan tidak berkasut. Masuk dalam Kaabah ni tak mau pakai kasut. Tak boleh. Dan semayang pada tempat yang disebutkan dia oleh Ibnu Umar pada hadis mana? Semayang dekat dengan rukun Yamani. Macam mana tempat yang Nabi SAW pilih untuk nak semayang. Iaitu bertentangan dengan pintu Kaabah sekira-kira 3 seta daripada dinding yang bertentangan dengan pintu. Maksudnya rukun Yamani. Tentu terus di bawah. Terpabih memang. Masalah dia kata. Masalah. Bid'ah yang ditakuti, tertipu daya orang haji dan orang awam yang diada-adakan orang pada Kaabah itu. Dan ada pula orang buat cerita karut tentang Kaabah ni. Kata Imam Nawawi dalam Syarah Al-Muhazzab, apabila masuk seseorang akan Kaabah, maka hendaklah jaga-jaga, sehabis-habis jaga daripada tertipu daya dengan barang yang direka-reka oleh orang yang penyesat di dalam Kaabah Al-Mukarramah itu. Dia kata jaga baik-baik. Dalam Kaabah pun ada orang buat cerita karut lagi. Kata Syekh Imam Abu Amru bin As-Silah rahimahullahu ta'ala. Telah diada-ada kauli setengah orang jahat. Lagi orang yang penipu. Pada Kaabah Al-Mukarramah itu ada 2 perkara. Yang batal lagi besar mudarat atas orang awal. Dia kata, ada 2 benda orang buat cerita tentang Kaabah. Pertama, dia kata satu barang yang dinamai mereka itu dengan al-urwatul wuthqa. Iaitu satu tempat yang tinggi daripada dinding Baitullah itu ialah bertentangan dengan pintu Baitullah. Mereka buat cerita. Mereka kata Kaabah. Bila buka aja pintu Kaabah, dinding hak betul dengan pintu tu,
di dinding tu ada satu tempat di dinding tu yang dia naik tinggi sikit, dia kata. Maka menamai mereka itu akan dia dengan al-urwatul wuthqa. Maka berkata mereka itu, siapa-siapa dapat mencapai akan dia, maka sesungguhnya dapatlah ia berpegang dengan punca yang kukuh. Dia pergi buat cerita. Dia kata, siapa dapat peluang masuk Kaabah, jaga. Dia kata, tengok tempat tu. Buka-buka pintu Kaabah tu, dia kata, dinding hak betul dengan pintu tu, dinding tu atas sikit, dia ada macam tinggi sikit. Tempat tu dia panggil Al-Urwatul Wuthqa, dia kata. Siapa peluang masuk Kaabah, jangan-jangan terlepas peluang ni, dia kata. Pi loncat bagi boleh pegang tempat tu, dia kata. Kalau boleh sentuh tempat tu, bermakna dia berpegang dengan punca yang kukuh. Maka orang-orang yang jahil itu pun pilah bersusah-susah diri dengan berlelah-lelah dan berpenat-penat nak sampai kepadanya. Pakat nak pergi pegang belakang. Dan berkindih-kindih mereka itu setengah atas setengah. Sehingga terkadang-kadang jadi naik perempuan atas belakang lelaki. Tuh dia, dia kata punya nak pergi serabu buat benda atas terpunca ni. Dan bersentuh mereka itu laki-laki itu, dan juga laki-laki pun menyentuh akan mereka itu, yakni perempuan. Maka sudahlah didapati mereka itu bagai-bagai mudarat agama dan dunia. Itu satu. Yang kedua, dia kata bid'ah yang direka-reka oleh orang jahat ni, iaitu terdapat satu paku di tengah-tengah Kaabah, dia kata, yang dinamai oleh orang-orang yang penipu dan pendaya itu sebagai pusat dunia pula dah. Depa kata dalam Kaabah tu ada satu paku, dia kata. Ada satu paku, paku ni dia kata sebenarnya adalah pusat bumi ni. Pusat dunia. Begitu. Maka disuruhnya orang-orang awam itu membukakan pusatnya. Dan pertemukan pusatnya dengan paku itu. Pasal paku tu pusat dunia. Jadi kita punya pusat mula bagi duduk belaga dengan pusat dunia. Maka bernamalah orang yang demikian itu sudah mempertemukan pusatnya dengan pusat dunia. Dia kata, maka dilaknat Allah Ta'ala kiranya akan orang yang mengada-ngada dan mereka-reka itu. Ada tempat. Ni, tak ada duk buat heran lah. Ni kata dalam Kaabah kan, dia pakat buka pusat duduk tindik lah kan. Sebut kata nuayak apa ke terbit belah Kedah ke mana nu tu ni. Mana? Singkiak mana? Dia kata belah Singkiak mana nu. Kata kenun terbit ayak apa, dari ayak mata ayak apa macam mana tu. Kiu macam tu, kaita pakat duk picedok ayak tu balik. Nampak? Bida'ah yang sesat. Ayak tu kata bida'ah yang sesat. Sebelum tu no, belah atas daripada Megat Dewa mana halah no, jumpa lah satu terbit macam tu juga. Kiu juga kereta. Johor no turun pi. Takkan kita tanah liat tak pi. Johor no pi. Daripada gelap-gelap malam sampai ni, sampai dulu beratuk tu sampai subuh tak mayang. Tunggu ni nak cedok ayam ni. Kata kenun ayam ni kalau buat balik, kalau orang lumpuh, orang apa, juris bangkit cepuis jalan-jalan. Kalau kata sakit, cerita ni yang kata bida'ah yang sesat. Reka-reka cerita dan sebagainya, pergi letak satu kepercayaan yang karut-marut dan bukan-bukan. Dia jadi, dalam-dalam dua habang tu jadi. Jadi di Kupang, tak lagi dia jadi. Sobat tu, dia pakat pergi. Ada pula yang kata saya tak berjaya, saya nak pergi tengok. Dia kata orang duk habak nak pergi tengok. Tak ni depa kata tak tengok pula. Dia kata tapi tengok nampak duk cedok ayak ayak boleh tu. Dia kata dah pergi ambil bila sikit. Ambil juga. Saya bukan percaya, dia kata saya tak berjaya, saya nak pergi tengok. Dia kata. Kan? Ada yang nampak cedok. Dah pergi dah ambil pergi, dia kata. Percaya juga. Alah maknanya. Pasal apa orang kita ni pergi jadi lagu tu? Quran 30 juzuk, hadis Nabi, semua dah duk ada dah. Benda hak nak suruh kita percaya ni. Tak mau pakai, pergi percaya hak benda tak ada, tak ada. Ini kita tak mau. Jadi cerita pergi Mekah ni tak mau. Benda-benda macam ni tak mau duk ada dalam diri kita.